Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan channel saya, yaitu channel Trinsho Bonsai. Di video kali ini saya akan coba untuk melakukan pengawatan ulang dan mempruning daunnya sedikit-sedikit ya, tidak akan semuanya. Marilah kita laksanakan untuk pencukuran pada daun serut tersebut. Oke, selamat menyaksikan. Serut mikro. Jenis serut ini adalah mikro. Serut mikro yang tumbuh daun langsung kecil tanpa harus dilakukan pruning. Di daerah sini, yaitu Jawa Tengah, masih banyak terdapat serut mikro di hutan yang liar. Saya juga mendapatkannya dari hutan untuk dijadikan tanaman hias, yaitu bonsai. Bonsai serut ini baru berusia 1 tahun setelah pendongkelan dari hutan. Dulu ketika saya dongkel, hanyalah bonggol tanpa daun. Lalu bonggol tersebut alhamdulillah tumbuh 1 ranting yang kecil tepat di atasnya. Kemudian saya rawat bonggol tersebut dengan memberi pupuk. Pertama yaitu kotoran kambing, kedua golden mark. Cara memberi pupuk pada tanaman serut, janganlah terlalu sering karena bisa merusak tanaman tersebut. Minimal 1 bulan 1 kali saja. Selanjutnya kita bahas tentang hama pada tanaman serut dan untuk mengatasinya. Hama atau penyakit yang paling sering diderita oleh tanaman serut yaitu busuknya akar pada pohon serut berusia 1 bulan setelah tanam. Antisipasinya yaitu jangan terlalu sering menyiramnya, bisa mengakibatkan ngendapnya air di dalam pot tersebut. 2 yaitu kutu. Kalau di sini hama leur. Itu mudah sekali mengantisipasinya dengan menggunakan obat tanaman yaitu Starban. Kalau saya, cara aplikasinya Starban ini harus dosis rendah. 3 antisipasi hama manual tanpa obat-obatan, yaitu ketika daun serut kena hama yang dilakukan kita adalah pruning daun. Inilah info sekilas tentang perawatan pohon serut yang sudah saya pahami. Semoga info dari saya bermanfaat untuk petani pohon serut, khususnya bagi pemula. Selanjutnya tentang pengawatan pada ranting. Pengawatan ranting tentunya harus dilakukan pruning daun terlebih dahulu. Alangkah baiknya kita pruning total supaya gampang cara kerjanya. Kembali ke selera Anda. Cangkurileung manukide henteup dina langgrang awi abdi nina nineung namagan nineung mah kanu kamari rek ngalah iwung kahuma kadewi si awitali rek ngadukung
kasasama. Kadebisi, kadebisi kurang hiji. Cangkurila, cangkurila, cangkurila. Entep dina langgrang kopi, abdi teh dina, abdi teh mikatina. Ninang namakan, ninang na kanu keur ngopi. Nah, ini untuk dahan atau ranting yang ini terlalu lonjor ya. Ini harus dikasih kawat nih. Untuk dina tanpa awi, abdi teh nina, abdi teh nikatina, inang na magan, inang na panu kamari. Cangkurila, tentep dina tangkal kopi, minang namagan, minang namakamari. Cangkurileung, cangkurileung, entek dina dahan awi. Iwung kahuma, awi tali, salamat dunia akhirat.
Jam wala camune kuning, wis lawas ketemu nani. Ketemu mani. Sopo arane wong ireng sopo arane wong ireng sopo arane set set
Alhamdulillah hampir selesai sahabat, tapi masih belum juga nih, sedikit lagi untuk penyelesaiannya. Coba kita dijong. Nah, hasil seperti inilah hasilnya sahabat. Sahabat bonsai dimana saja berada, kira-kira seperti ini dulu untuk pengawatan pada bonsai serut ya. Nanti pengawatan lagi kita nunggu untuk tumbuh lebih lebat lagi. Setelah ini kita kasih pupuk, pupuk kandang juga boleh, pupuk MPK juga boleh, biar serut tersebut keadaannya subur. Nah, sekian dulu ya. Semoga video dari saya bermanfaat. Sebelumnya, sesudahnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.